Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Chris Bell Official. Nah, setelah 2 bulan kita libur ya teman-teman, hari ini aku mau main lagi nih ke Mau Dong Mie. Oke, pasti udah banyak yang tahu dong kita mau ke tempatnya siapa. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kakak? Alhamdulillah, Chris Bell. Akhirnya setelah purnama kita ketemu ya kak. Ibu, udah ditunggu-tunggu loh Chris Bell. Udah bikin nasi kuning, nasi kumpul. Mantep gak tuh? Udah basi, baru datang ke sini. Oke, baiklah. Hari ini nih, di hari yang cerah ini aku mau tahu nih kak, ada apa aja sih koleksi di Mau Dong Mie ya? Iya. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Namanya apa kak channelnya? Oh, channel YouTube aku. Keluarga Elos Elos. Jangan lupa di subscribe dan Instagramnya Mau Dong Mie Living Nature. Oke. Ya udah kak, kita mulai dari yang mana? Pastinya yang murah-murah dulu ya kak ya. Oke. Dulu ya biar jangan kaget. Siap. Let's go. Tapi nanti untuk koleksian juga banyak teman-teman, gak usah khawatir. Oke. Nah ini ada perkalateaan. Perkalateaan nih yang lagi hits. Dari yang murah dulu nih, ini ada silver plate nih. Silver plate dikasih berapa kak? Ini udah rimbun loh. Ini 20.000 aja. Tuh 20.000 ya teman-teman. Tuh untuk yang mau nanti langsung aja hubungi, nanti WA-nya aku masukin ke deskripsi ya kak ya. Lanjut. Yang ini aku nggak tahu ID-nya ya kalau kalatea. Ini Jungle Rose kak. Jungle Rose. Jungle Rose. Harganya di 80.000. 80.000 aja untuk Jungle Rose. Jadi perbedaannya Green Lipstick sama Jungle Rose. Kalau Green Lipstick di depannya itu hijau, belakangnya hijau juga. Tapi kalau di belakangnya ini merah, dia Jungle Rose. Nah kalau yang ini aku nggak tahu. Ini bulu ayam kak. Ini bulu ayam. Mm-mm. Ini nggak usah. Gak usah, buat bonus kali ya kak. Buat bonus aja. Tuh enak gak? Langsung kita tembak langsung buat bonus teman-teman. Lanjut nih Orbi, udah serimbun ini, daunnya juga besar ya kak. Ini kita bisa lihat itu pakai tangan perbedaannya. Dikasih berapa kak untuk Orbi secucok ini loh? 200.000. 200.000 aja iya. Untuk Orbi secantik ini ya. Yuhu. Oke lanjut. Pokoknya yang di luar kota nggak usah khawatir karena Kak Ina udah. Keluar ke seluruh Indonesia ya kak. Sebentar lagi keluar angkasa. Jangan takut. Apa ke Mars? Itu black lipstick kak. Black lipstick ini berapa ya? 70.000. 70.000 ya. Ini rimbun loh teman-teman ya. Black lipsticknya tuh cantik banget. Aku kasih detailnya ya. Cantik banget. Ini potnya tinggal dikasih pot besar aja ya kak ya. Iya. Biar cepet rimbunnya. Dan katanya. Tuh. Kalau si Kalatea ini harus disatuin dia sama dia katanya. Oh katanya gitu. Kata ya Mami kak. Oke tuh ilmu juga buat kita ya teman-teman. Ilmu dari Mami Peti. Mungkin Kalatea ini yang nggak mau sendiri kali kak. Nggak mau kesepian. Dia hidupnya seperti kita. Nggak mau kesepian ya kak. Tuh. Makhluk sosial. Wow ini kalau yang serimbun ini. Sama nggak nih? Enggak ininya. Oh sama. Jungle Rose. Yang ini yang rimbun yang mana sih? Nggak kelihatan malah dari sini. Sebenarnya rimbunnya sama ya kak, cuman ini ada daun besarnya. Ini juga besar. Iya sama ya. Nah ini berapa nih kak? Ini cantik banget loh teman-teman nih. Ini di angka 120.000. Tuh 120.000 untuk Jungle Rose sebesar ini. Ini cantik banget ya. Tuh teman-teman bisa lihat detailnya. Oke, baiklah lanjut cucok, kak. Ini semangat 2022 teman-teman, aku udah 2 bulan ya dari awal tahun liburnya ya. Bener kak. Nih ini ada merak nih kak. Dikasih berapa meraknya, dan ini udah cucok banget ya. Daunnya udah besar, jarang banget loh kita dapat kayak gini. Dikasih harga masih yang ekonomis ya kak. Ekonomis. Berapa tuh kak? 35.000 aja. 35.000 untuk Kalatea merak gedong-gedong. Stok ada kak? Stok ada sih kalau ada yang mau. Pokoknya ada yang mau japri gampang, aja ya. Gampang itu. Lanjut. Terus aku punya ini. Apa tuh kak? Nah ini itu ya, Santa Soma ya? Santa Soma. Sebesar ini dikasih berapa kak?
Ini di angka 200.000. Tuh, 200.000 aja teman-teman untuk Santa Soma sebesar ini ya. 200.000 ya. Nanti kalau buat teman-teman mau yang nanya atau request tanaman bisa langsung ya, Kak ya. Mana tahu ada yang enggak ke-shoot. Iya, benar-benar. Pokoknya dicariin karena ini, terus. Karena berantakan banget kan ya. Tuh. Saya hidupnya di LA. Jadi beginilah. Oke, baik. Ini, apa nih, Kak? Veru ya. Ferocosum ini di angka 220.000. 220.000 OTW 3 ya. Tuh cantik banget. Ini pindahin ke Yogap ya biar iya, dia tinggi benar, gitu iya, kan. Aku belum sempat sih, aku sibuk banget ya. Tuh lagi kan, gila enggak tuh. Pertanian di Indonesia ini. Betul, yang lagi huru-hara ya, Kak. Sombong banget ya orangnya. Lanjut, Kak. Apalagi nih? Nah, ini the best nih. Longilobatum. Longilobatum berapa, Kak, untuk di sini? Longilobatum ini aku lepas di angka 350.000. Kak, serius? Serius. Jangan main-main. Emang harusnya berapa? Kok murah sih? 350.000. Tuh, siapa cepat dia dapat ya. Hanya 350.000 Longilobatum. Kalau enggak keluar ini kebangetan iya, ini. Kebangetan. Kalau ini Florida ya? Florida itu Gosmin. Iya, Gosmin. Florida Gosmin ini aku lepas di angka 100.000 aja. 100.000 ya untuk mahal Florida. Oh, Gosmin udah sih harga pasaran 80 sampai 100 sih, Kak. Oh, 80 sampai 100. Masih bisa lah. Iya, lanjut. Soalnya udah lama nih lama enggak jualan. Jadi aku saking sibuknya iya, ya, Ci. Sibuk banget ngurus pertanian. Ini apa nih, Kak? Aku enggak tahu nih. Ini Garuda X Corong. Oh, gacor ya? Heeh. Iya, iya. Garuda X Corong ini besar loh. Besar banget dan berat. Berapa nih, Kak? Ini di angka 300.000. 300.000 sebesar ini Garuda X Corong, Kak. Kalau ini mah bilangnya namanya cuci gudang ini, Kak. Sebesar ini loh, 300.000 aja teman-teman. Iya, karena aku mau pindah. Oh, mau pindah. Oke, okay, baik. Pindah. Lanjut, yuk, Kak. Masih di perkalatean apa udah? Perkalatean kayaknya udah habis. Udah ya. Ada nanti buat bonus-bonusan okay, aja. Oke, baiklah. Maaf. Lanjut. Nah, ini aku ada apa tuh, Kak? Verde. Nah, verdenya daunnya juga udah besar ya, teman-teman tuh. Tuh, berapa nih, Kak? Verde ini aku lepas di angka 120.000. Tuh, turun lagi teman-teman jadi 120.000. Di vlog sebelumnya Kakak kasih berapa, Kak? Lebih mahal. Lebih mahal kan? Untuk di khusus di sini ya di Chris Bell. 120.000 dan siapa cepat dia dapat ya. Karena nanti kalau stok baru kita enggak tahu harganya betul. Ya, Kak. Bisa lebih murah, bisa lebih karena mahal. Katanya sih bakal mau naik tuh, ya. Teman-teman, jangan kasih bocorannya, Kak. Katanya gitu. Lanjut, apa nih, Kak? Glorious ya. Glorious 4 daun dikasih berapa, Kak? Ini di angka 380.000. 380.000 Glorious ya, teman-teman tuh. Iya. Bisa aku lihat nih detailnya nih, Kak. Oke, daun juga udah lumayan ya, cucok meong. 380. 380.000. Sorry teman-teman, ya diskon dikit lah, Kak. Sorry, boy. Oke, lanjut. Ini kita ada mame. Ini mame ya, Kak? Berapa? Mamenya di angka 350.000. 350.000 ya untuk mame teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau, aku minta tolong di screenshot terus dibilang menit keberapa ya, karena ini harganya di yang ada tulisannya beda nih. Oh iya, oke, baik, baik, ya. Baik. Jadi nanti aku tinggal cek di menit ke sekian, aku tinggal cek lah. Benar, gitu. Pokoknya WA aja kasih tahu ya. Benar, soalnya aku juga nggak pakai harga, Kak, jadi nggak bisa bingung gitu. Kan? Betul. Gitu. Lanjut nih antorium ada ya, Kak. Ada yang kuning dua. Ini kobra bukan sih, Kak? Aku nggak tahu deh. Apa sih? Kobra bukan? Tapi daunnya tebel banget loh. Iya. Nah, aku nggak tahu ya, takut salah ID. Kita nanti kalau salah bener. ID kita diomeli. Betul. Nah, ini ada daun tinggal dibuang, daun tua ya, dua. Benar. Ini di angka 100 di angka 140.000. 140.000 aja ya. Ini buat teman-teman yang tahu bisa juga di komen ya, Kak, biar kita tahu ya. Ini daunnya tebel banget ya, teman-teman ya. Sekilas kayak kobra. Aku kan punya kobra, tapi lain ini. Enggak, bukan kobra. Bukan ya? Bukan.
Oke, terus lanjut. Ada apa lagi ya? Ika apa nih? Splendid. Splendid nih. Berapa nih, Kak? Splendid ini aku lepas on the way 2 daun ya. Ini di angka 200.000. 200.000 aja untuk Splendid ya, teman-teman nih, ekonomis pisan. Banyak banget yang nanya yang pilo-pilo ekonomis Splendid. Di sini ada ya. Mau request-request juga boleh, pasti ini dicariin aku kok. Bisa, Kak? Bisa. Oke, baiklah. Nah, ini lebih besar dari yang tadi ya, Kak, iya, ya? Lebih besar dari yang tadi. Nah, ini dikasih berapa Verde sebesar ini, Kak? Yang ini 200. 200.000, teman-teman, udah besar banget ya. Tuh. Berapa jengkal lah kita enggak tahu ya, Kak, ya. 4 daun. Tapi ini masih bisa packing enggak sih, Kak? Apa cuma masih ya? Masih bisa. Aku pernah packingnya lebih besar dari ini ke Bandung, tapi ongkir pasti kena volume. Benar. Dia tinggi. Yang penting siap nanggung aja ya. Siap nanggung ongkir jadi, maksudnya. Buat para pemirsa, kalau harga segitu, ongkir Anda yang menanggung. Baiklah. Ya, karena beban hidupku sudah berat. Jangan terus aku lagi menanggung. Jangan ditambah ya, Kak. Iya, Kak. Banyak yang nanya juga. Ini deh sama ongkir kan ya, cinta. Aduh. Nah, ini begonia carpet, red carpet. Bonus. Serius, Kak? Bonus aja. Bonus loh, teman-teman. Aduh, hai. Ini Sweet Anjir. Dream Aglonema. Aglonema Sweet Dream. Nah, dikasih berapa nih, Kak? Ini harganya lagi aku benar-benar lagi aku sale banget. Sale. Ini aku buang ya. Selesai. Dua. Hempaskan. Di angka 300.000. 300.000 untuk Sweet Dream, teman-teman ya. Dari berapa? 550.000. Ini benar-benar sale ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Terus aku punya Widuri. Widuri. Ini juga masih lumayan nih, Kak, kalau di pasaran. Iya. Ini Widuri aku jual di angka 350.000. 350.000 untuk Aglonema Widuri dari harga 450.000. Teman-teman saving banyak banget ya. Iya. Tuh. Kan lanjut. Karena aku memang udah mau pindah, penuh pindah. Tuh kan, teman-teman. Ini ada lanjut. Mahaseti cantik glowing dan udah pink banget ya. Iya. Dikasih berapa ini nih, Kak? Aku 300.000. 300.000. Jadi buat teman-teman yang mau Aglonema koleksian nih, cocok banget dari harga 400 loh ya. Iya. Tuh, lumayan saving 50.000, teman-teman ya. Lanjut. Tenang, teman-teman. Gak usah khawatir karena kita masih banyak banget ya. Ini Aglonema agak nih, ada si Green Legacy. Green Legacy dikasih berapa, Kak? Ini aku lepas di angka 300. 300.000 untuk Green Legacy, Green Legacy ya. Besar ya. Besar ya. Lanjut. Nah ini cantik ada banget nih. Yang ada yang ini. Belum ya? Soalnya ini bukannya belum, aku ngambilnya tinggi. Sekarang kan dia udah betul, 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 betul. Dengan koleksiin aja. Betul, 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 Kak. Ini ada White Big Roy. White Big Roy, aku baru lihat loh ini White Big Roy. Iya, Big Roy. Cantik banget. Dan ini memang agak susah nyarinya, tidak baru seperti lihat Big Roy yang lainnya. Pada umumnya ya. Ini aku lepas di angka. Cantik banget, teman-teman. Dari harga. Tara. Dari harga 700.000 khusus hari ini berapa, Kak? 400.000. 400.000, teman-teman. Hanya di vlognya ini ya. Wah, tuh kan, tuh kan, tuh kan. Tidak berlaku di yang lainnya. Tuh. Ya. Makanya cepat screenshot. Lagi nggak terima tamu soalnya. Lagi sibuk. Gila nggak tuh? Lanjut, Kak. Mama ngomongnya begini ya. Bener. Lagi sibuk, mama. Aduh, pusing. Apalagi Kak Ina, tahu sendiri. Lagi banyak nyapu, nyuci, ngepel gitu. Cucian numpuk ya, Cin? Ember. Diana berapa, Kak? Diana ini aku lepas di angka 350.000. 350.000 udah, teman-teman, ini koleksian benar-benar harganya cucok ya. Insyaallah terjangkau buat kita semua ya. Jadi cepet-cepet aja. Ini harga hilaf loh, jangan sampai Kak Ina berubah pikiran khusus di sini enggak, ya. Hilaf sih, aku enggak hilaf. Jadi memang karena aku tuh udah apa ya, udah lama banget pengen ketemu yang namanya Chris Bell Official ya. Secara kan dia kan subscribernya kan banyak, luar biasa. Aduh, aku tuh mau mendompleng. Iya kan, makanya aku tuh ngundang dia tuh bukan buat jual tanaman, sebenarnya buat ngedompleng. Oh gitu. Dia subscriber keluarga Els tuh naik. Ntar kalau gak naik nanti malu loh, Kak. Loh, kamu dong yang malu. Dia yang malu, bukan aku. Kak yang malu.
Gila gak tuh bercanda. Canda ya. Nah ini mungkin kocin ya. Iya itu kocin kak. Kocin ya. Tapi kocin kan jadi sebanyak aku gak tahu ya ini gak, apa ya. Juga udah gak hafal. Betul. Karena lagi memikirkan masalah-masalah negara. Jadi aku pusing ngafalin tanaman. Oke okay, lanjut. Pas di angka 60 ribu aja. Tuh 60 ribu aja teman-teman kocinnya cantik banget ya. Lanjut, dan pastinya di sini siap pajang teman-teman, boleh banget kalau mau dikirim sepot-potnya ya, selama masih aku biasanya memang pakai pot gitu ya kak. Iya betul, selagi mau nanggung ongkir ya. Kadang kalau pakai pot itu pasti lebih dari sekilo ya kak. Iya gitu teman-teman. Lanjut, ada Green Legacy. Green Legacy, wah udah ada anak tuh. Iya. Kak, berapa tuh yang ini? 380 ribu bawa anak. Ya teman-teman, 380 ribu ya. Ya. Ini ada Pancawati. Nah ini juga Pancawati. Sekilas kayak itu ya kak. Apa? Aduh aku lupa, Sultan Brunei nggak sih? Iya. Sekilas Pancawati ya. Itu Pancawati itu adalah Sultan Brunei. Serius? Iya, tapi kan nama sebenarnya adalah Pancawati. Oh iya oke oke. Gitu. Pancawati di harga berapa kak? Dari harga 600. 600. Aku lepas di angka 450 ribu. Hanya di channelnya Chris Bell Official. Tuh kan. Udah berlaku di yang lainnya. Tuh kan ngeri gak tuh. Jadi kalau gak beli, aduh, ayo dong teman-teman beli. Jangan sampai awas gue ya, malu. Jangan sampai malu Chris Bell loh. Jangan sampai gue malu. Nah ini belinya mahal. Aku sedih tau, aku mau curhat. Curhat. Sedih okay, deh aku. Okay. Dijual murah, enggak mau aku laku. Ih, terlaluan deh. Ini apa ini kak? ID-nya? Ini si Red Honey. Red Legacy. Tapi aku tuh emang nggak suka banding-banding harga. Betul, ya. Betul. Jadi memang aku harus gitu. Merugikan petani-petani yang lainnya. Betul. Jadi aku harganya juga sebenarnya harga standar sih yang aku jual. Jadi ini aku lepas di angka 170. 170 ribu. Ya. Secantik ini aku mau lihat detailnya kak. Biar teman-teman bunda-bunda di rumah lihat secantik ini dengan harga 170 ribu aja ya. Tuh teman-teman, siapa ayo tahu subscriber dari Chris Bell Official ada yang mau Kanza. Nah tuh kan. Nah kalau yang ini memang ini lokal dan memang mahal. Betul. Jadi kalau banyak yang beredar sekarang impor, harganya 750 ribu impor. Betul. Ya impor. Nah, ya ini lokal tuh, ini 3 juta udah rimbun banget. 3 juta ya kak ya. 3 juta kalau ada yang naksir ya silahkan lah di dengo-dengo. Betul. Boleh tapi gak banyak-banyak ya. Dengo-dengo tipis ya kak ya. Oke. Ini aku ada Tiara. Tiara, dikasih berapa kak? Bunda Tiara akan datu. Tiara. Oh Tiara ya, sehingga aku besar lah. Aduh aku udah jadi bener-bener. Bukan dia yang besar tapi aku. Atau aku, kamu oh, besar. Kamu juga ya, sama, juga, sama besar kita ya. Nah ini Tiara ini di angka 700 ribu. Ya. Tiara, tapi kok kak di sini tuh aglonemanya bisa glowing sih kak? Karena akan aku glowing. Oh gitu. Iya. Kalau aku kesawan mereka aku bawa kesawan. Sama ya kak ya. Tuh nah, teman-teman. Kita maju lagi ya. Boleh. Nih teman-teman bisa lihat nih, cantik-cantik banget. Bentar ya. Boleh. Ada mak-mak nelfon Eke. Oke lanjut, kita kemana lagi nih kak? Oke, kita mundur ya, masih ada. Yuk. Di bawah. Masih banyak teman-teman, jangan khawatir. Nah ini juga, ini dia kayaknya banyak yang, daunnya banyak yang lemah, tak berdaya. Ya, ini gak usah. Aduh, disegerin dulu ya kak ya. Ini kalau yang ini lukmeang, katanya. Lukmeang, dikasih berapa kak? Ini di angka 200 ribu aja. 200 ribu untuk lukmeang ya. Ini sih katanya juga lumayan masih rare katanya. Rare ya. Waktu itu. Aku juga nggak pernah dengar sih kak. Nah ini ada si Big Apple. Big Apple minor ya teman-teman. Untuk Big Apple ini udah lumayan rimbun ya kak ya. Nah, ini bukan si Dude White ya. Iya. Tapi ini Big Apple. Ini bukan Dude Anjamani kali kak? Bukan. Dude Anjamani. Oh, oh iya. Oh, bukan Dude Anjamani ini. Oh, ini Dude. Iya benar. Soalnya mirip banget loh Kak, Big Apple sama enggak, ini emang mirip ya. Oh, Big Apple benar. Benar ya? Untuk Big Apple dikasih harga berapa nih, Kak? Ini di angka 160.000 aja. 160.000 pastinya itu udah worth it banget loh, teman-teman. Iya. Untuk Big Apple 160.000 aja ya. Nah, ini aku
apa nih, Kak? ID-nya aku lupa deh, si Twinkle Pink. Twinkle Pink ya? Dikasih berapa, Kak? Ini dari 175 aku kasih 150. 150.000 untuk Twinkle Pink, teman-teman, tuh cantik banget, udah rimbun. Aduh, Red Peacock dikasih berapa nih, Kak? Dari 140. Di Chris Bell official aku kasih 100.000. Serius, Kak? Serius. Red Peacock dikasih harga 100.000 aja. 100.000 aja ya, bunda-bunda, nih Red Peacock ya. Oke, baiklah. Ini ada si apa nih, Kak, cantik banget? Grace Pink ya. Ini sebenarnya kalau ini udah lama banget ya aku tawarin ya di konten-konten lainnya. Betul. Di channel-channel lainnya. Bisa dilihat nih. Per daun dia beda-beda loh. Ini beda sama iya, yang bener. Ini beda sama yang ini. Bener. Ini beda. Ini ada yang ada yang twinkle-nya, ada yang mahasetinya gitu-gitu. Benar. Beda-beda kan? Iya, benar. Per daunnya kan? Benar. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih ya. Dari 250. Iya. 200 aja. Dari 250 di sale jadi 200.000 aja ya, teman-teman. Yes. Apa tadi namanya, Kak? Grace Pink ya. Tapi dia itu punya keunikan daun yang berbeda-beda coraknya dalam ya. Dalam satu pohon. Betul. Nah, lanjut, ini, Kak. Lipstick kalau enggak salah ID, lipstick puding. Oh, kalau enggak salah. Benar. Ya. Ini di angka 60.000. 60.000 lipstick puding, atau dia pinggirnya itu pink ya, teman-teman, iya, ya. Dan beda lebih sama cantik. Ini ya. Itu Aurora ya, Kak? Ini juga bukan Aurora. Bukan. Iya, bukan. Beda kan? Bener, beda. Lebih merah kalau yang sebelah sana. Jadi lipstick puding di harga 60.000. Sorry, teman-teman. 60.000 aja. Gara-gara ada tukang es doger, Kak. Haus kamu ya. Nah, ini ada Black Post ya. Black Post ini kondisi daunnya ini dari beli udah begini ya. Kenapa, Kak? Bolong. Oke, baiklah, lanjut. Yang ini keriting. Tapi ini kayaknya waktu dia unfurling kelipet kayaknya. Benar. Ini aku lepas dari angka 400.000, aku lepas di angka 350.000. 350.000 aja, teman-teman ya. Udah yogap ya. Betul, siap pajang ya, Black Post. Dan pastinya media juga enggak usah dibongkar ya, Kak. Udah aman ya. Ini media pakai fermentasi kita sendiri. Tuh, udah fermentasi racikan sendiri, teman-teman ya. Fermentasinya aja kita 1 bulan. Betul, dong. Itulah enaknya belanja di Mau Dong Mie. Oke, lanjut, Kak. Nah, ini ada si Heng-Heng. Ini di angka 40.000 aja. 40.000 aja ya untuk Heng-Heng. Ya, enggak apa-apa. Oke. Nah, ini ada hafal loh, Kakak, semua ya? Enggak hafal juga, udah lama aku enggak ini. Ini apa nih, Kak? Nah, ini apa ya? Oh, Legacy Mangkok. Legacy Mangkok ya, teman-teman ya. Ini aku lepas di angka dari 450. Dari 450 sekarang jadi 250. 250, teman-teman. Tuh ya. Untuk apa tadi sampai lupa? Legacy Mangkok. Aduh, aku belum emang enggak ada yang hafal, Kak. Susah memang ya. Susah. Santorium kayaknya. Betul. Apalagi nah, sekarang udah banyak banget ya hybrid ya, Kak. Makin banyak hybrid, makin betul. Bingung, lanjut. Ini ada flamingo. Nah, ini flamingo masuk, ya, teman-teman. Masih masuk puding ya, apa lipstik ya? Enggak, lain, Kak, flamingo. Flamingo itu bukan lipstik. Enggak. Lipstik ya. Masa sih? Dia masuk dalam lipstik, tapi flamingo. Iya, betul. Nah, ini aku jual di angka 40.000 aja. 40.000 aja, teman-teman, untuk flamingo. Daun juga udah banyak ya. Tuh, teman-teman juga boleh banget nih carinya yang harga-harganya murah untuk belajar bertani ya, Kak. Cacah-cacah gitu loh. Betul. Kalau masih belum berani kan. Belajar matahari enggak pernah diputer-puter. Ini aku punya Twinkle Pink. Nih, Twinkle Pink, teman-teman. Nah, madep ke sini, Kak. Berapa nih, Kak? Ini dari 175. Aku lepas di angka 120. Dari 175 sekarang jadi 120.000 aja ya. Cantik banget. Oke. Rimbun loh. Nah, ini juga si Big Apple. Ya, sama itu, Kak, harganya. Sama ya. Nah, ini adalah si apa nih? Butterfly ya. Tapi cantik banget loh ini butterfly-nya, kayak udah mutasi gitu. Biasanya kan lebih banyak yang hijau. Iya.
Ini dikasih berapa, Kak? Ini butterfly di angka 80.000 aja. 80.000 aja untuk butterfly, udah pot yoga siap pajang ya bunda-bunda. Ini bunda-bunda jangan lupa kalau ada yang mau di screenshot dikasih tahu ke aku menit keberapa biar aku cek lagi harganya karena ini semuanya lagi aku betul sale. Lagi aku sale. Betul. Nah, yang ini aku lost ID ya. Iya nggak tahu ya Kak aku ya. Nggak tahu ID-nya karena dari pembeli penjualnya dia nggak tahu. Betul. Ini aku lepas di angka 60.000. 60.000. Iya. Tuh teman-teman ya. Tapi nggak tahu ID-nya apa ID-nya ya. Kalau teman-teman yang tahu bisa kasih tahu. ID kita lebih baik bilang nggak tahu. Bener. Daripada salah. Daripada kita silang-silangin sendiri. Bener nggak sih? Nah. Berapa nih Kak? Yang ini di angka 80.000. Serius Kak? Serius. Kan cuma satu daun. Coba lihat ya. Janbol Farokar aku kasih detailnya buat teman-teman. 80.000 aja ya. Ini cuttingan sendiri atau Kakak? Udah cuttingan. Oh, udah cuttingan ya. Tuh teman-teman, Janbol Farokar 80.000 aku ulangin sekali lagi ya. Lanjut kalau yang dua daunnya Kak? On the way 3 ya. Oh iya on the way 3 teman-teman ini dikasih berapa? Di angka 140. 140.000 OTW 3 daun ya. Itu murahnya kebangetan. Siapa cepat dia dapat? Karena kalau misalnya belinya 5 bulan lagi terus minta harga yang sama enggak bisa. Bisa ya. Dan selama persediaan juga masih ada ya Kak. Kalau udah belanja kan kita enggak tahu bisa lebih mahal atau bisa lebih murah. Ini bobce ya? Iya. Besar banget. Ini boxinya nih rajin banget keluar daun baru. Ini udah on the way berapa 6? Ini udah banyak banget. Ini aku lepas di angka besar nih ya teman-teman. 500.000 sebesar ini teman-teman. Hanya sekali lagi Kak biar enggak salah denger nih teman-teman. 500.000 rupiah besarnya kebangetan. Tuh. On the way 6. Ini udah mau keluar lagi ya. Tuh. Udah siap. Oke, 500.000 ya. Yeah. Ini hanya satu ya, Kak. Hanya jadi satu. Siapa cepat dia dapat. Kecuali kalau udah ada yang mau tapi enggak kebagian, mungkin bisa chatting-chatting aja ya. Bisa aku cariin. Cari-cari banyak kebon. Di bawah ini semua kebon. Jangan khawatir. Sombong. Enggak sombong. Aku punya pterodactyl. Nah, ini aku jual di angka 180.000. 180.000 teman-teman. Tuh, Kakak kasih tahu dong ID-nya sekali lagi aku takut salah ngomong. Anthurium pterodactyl atau prodactyl. Atau prodactyl ya. Yang benar okay. Pterodactyl. 180.000 ya. Wow, ini cantik banget. Ini kejora bukan Kak? Yes. Tuh teman-teman ya. Kejora ya. Udah siap indukan ya. Bener, udah besar banget loh ini. Udah ada apa ini namanya? Tongkol. Tongkol ya. Tuh. Berapa nih Kak? Ini aku lepas di angka 1.200.000. 1.200.000 ya untuk anthurium corong kejora ya. Kejora. Betul. Udah cakep banget ya. Betul. Apalagi yang udah besar begini susah ya teman-teman. Ini warnanya hijaunya udah gelap banget ya. Ini udah tinggal dirawat aja. Betul. Ini sebenarnya kesayangan aku. Dan itu akarnya udah sampai ke atas-atas loh. Ini jangan ditawar, kena sayangan nggak boleh. Betul. Mendingan aku rawat. Seperti ini. Malika ya Kak? Iya, seperti Malika. Anak kesayangan. Betul. Semuanya kesayangan sih. Betul. Nah ini adalah si, waktu aku beli, kata penjualnya ini adalah Desleri X Papi. Oke, Desleri X Papi ya. Ini aku lepas di angka 350.000. 350.000 ya. Teman-teman bisa lihat ada berapa daun, Kak? 3 daun. 3 daun ya. Tapi yang ini kuning ya. Iya, enggak apa-apa. Aman. Iya. Apalagi tipe anthurium ya memang kayak gitu kalau kena panas cepat gosong. Lanjut. Ini aku ada apa, Kak? Masih di aglonema ya? Iya. Apa nih Kak? Cantik banget. Striptis mutasi. Oh iya, cantik banget. Aku punya striptis tapi gak kayak gini loh. Kan? Oh iya. Mutasi. Berapa nih Kak? Striptis mutasi. Itu kalau dia aglonema makin dia mutasi makin dia mahal. Iya, iya. Ini aku lepas di angka 400.000. 400.000 ya. Dari 700.000 hanya 400.000. Teman-teman bisa lihat detailnya ya. Ini menor banget ya, pinknya pink banget. Bahkan udah dominan yang pinknya ya, Kak.
daripada yang hijaunya. Daunnya juga nyaris no defect ya. Betul. Ada sih satu robek, tapi nggak ini sih. Nggak parah lah. Uh-uh. Nyaru sama ininya, iya. Apa motifnya. Iya, dan ini juga rajin keluar daun baru. Striptis mutasi ya teman-teman. Hanya 400 ya. Aku keluarin tadinya 700, di sini aku hanya kasih 400.000. 400.000 teman-teman. Ya. Ayo bunda-bunda hadir dong yang kemarin yang sering banget datang ke live aku mencari aglonema. Betul, banyak banget tapi aku emang gak punya aglonema. Enggak suka ya? Bukan enggak suka, Kak. Ada cuman yang aglonema murah, Retan Jamani. Ini ada si Green Mamba. Ya, betul, Green Mamba. Ini enggak banyak loh teman-teman ya, Green Mamba ya. Berapa nih, ini Kak? Ini besar ya. Besar. Ini aku lepas di angka 380.000. 380.000 untuk 2, Green Mamba. 3, 4. Ini besar loh ya. Untuk Green Mamba 380.000. Jangan lupa kalau buat teman-teman yang berminat screenshot terus kasih tahu menit ke berapa ya. Biar Kainanya cek lagi ya. Jadi aku enggak bingung. Jadi enak dong video aku ditonton terus sama Kaina. Iya, jadi orang bener ya. Iya. Di B aja ya. Iya, kelihatannya. Ini namanya Whipple Way. Whipple Way. Yes. Nah, baru dengar lagi nih aku belajar. Philodendron Whipple Way. Jadi si Whipple Way ini dia akan pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Jadi dia nanti warnanya dari hijauan, ini hijau, nanti dia akan berubah ke variegata. Lalu dia akan berubah menjadi mint. Dia pink, terus ada motlet atau si burik. Nanti setelah dia menjadi seperti itu harganya 300 juta. Astaga, Whipple Way ya, Kak. Kalau ini motifnya lagi apa nih, Kak? Lagi hijau, masih hijau. Oh, ya. Masih hijau ya. Tuh, teman-teman ya. Oke, untuk Philodendron Whipple Way dikasih harga spesial berapa nih, Kak? Jangan kaget ya. Jangan kaget. 10 juta. Serius, Kak? Satu pot. Karena nanti kalau udah jadi 300 juta. Betul ya. Karena aku nggak mampu biaya segitu, jadi aku belinya yang... Betul. Begitulah. Lebih baik bermutasi di rumah ya, Kak? Betul. Betul. Jadi ada berapa tingkatan tuh, Kak, untuk di level bisa jual 300 juta? Tergantung, kalau gitu-gituan sih tergantung hoki juga ya. Tapi dia pasti akan... Ya? Naik. Iya, betul. Akan, levelnya itu akan meningkat, iya. Cuman ya waktunya itu kita enggak ada tahu. Ya. Mungkin tergantung kasih sayang kita ya, betul. Kak, ya kan? Ini makanya kondisinya aku jemur nih. Oh, iya. Biasanya iya. Sampai jam 10 udah aku masukin lagi karena mereka masih butuh apa? Cahaya. Dan angin. Betul, iya kan? Nah. Whipple Way ya, teman-teman, 10 juta ya. Buat yang tahu aja ya, Kak ya. Iya. Itu sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu harga dia udah betul. 300 juta. Belinya yang segini sering-sering dicacah katanya nanti. Oh. Dia keluar. Kan philodendron gampang. Betul. Panjang, kita tadi potong iya. Propagasi ya, Kak. Nah, ini udah kemana-mana ya. Betul. Ini. Nah, ini aku salah. Ini seharusnya pakai pot panjang. Iya. Untuk propagasinya dia. Untuk ternak ya, ter apa ya, nani India perbanyaknya. Ini harusnya memperbanyak dia. Ini harusnya dia memang begini kan? Iya, begini dia. Oh, dia nggak begini, tapi enggak. Begini. Nah, ini adalah Glorious. Glorious, ya. Udah serimbun ini udah siap ditaniin ya. Bener. Masih lari cacah. Bener. 600.000. 600.000 teman-teman Glorious cantik ini ya. Atau teman-teman di rumah nanti bisa langsung ditaniin di pot yang panjang gitu ya, Kak? Kalau mau diminta aku kirim pakai pot panjang juga bisa sih. Oh, bisa. Bisa, aku ganti pot. Yang penting cuma siap. Lebih enak sih di rumahnya. Iya, benar. Gede lagi. Iya, ya. Benar. 600.000 untuk Glorious sudah banyak banget daunnya ya, teman-teman ya. Siap tani buat teman-teman yang mau belajar tani atau yang buat jual lagi ya, Kak, kayak kita ya, bisa, Kak ya. Bisa, benar. Kalau kita beli emang selalu yang gitu ya, Kak, yang menjuntai-junta, iya, yang benar. Panjang. Karena untuk kita caca-caca lagi kan, untuk kita propagasi. Karena kan jualan bunga nggak langsung keluar kan. Iya, betul. Lanjut. Nah, Kak, sebentar Kakak di sini. Oh iya. Biar. Oke. Okay. Iya. Lanjut, Kak. Ini ada Gloriosum. Gloriosum? Gloriosum ini aku lepas di angka. Ini udah besar banget loh, teman-teman. Ini aku lepas di angka berapa nih, Kak? 300.000. 300.000 Gloriosum sebesar ini, teman-teman, hanya 300.000. Oke. Ini ada Violin. Ini cantik banget. Aku pertama datang, ini nih aku benar-benar naksir banget ya, Kak ya.
secantik ini ya, violin golden. Dan ini jarang banget nemuin sebesar ini. Betul, betul. Aku mau kasih tahu detailnya dari bawah karena ini cantik banget. Ya. Dan dia semakin ke atas daunnya semakin besar ya, teman-teman. Iya ya kan, Kak? Tuh. Tuh, gede banget. Besar banget. Violin golden sebesar ini dikasih berapa, Kak? 1.600.000. Tuh, hanya 1.600.000. Cantik banget. Nah, ini udah diambil sama adikku yang di Medan, yang bernama Johannes. Wis, kan? Nah, dia langsung, "Kak, buat aku, Kak." Gitu, Kak. Memang kalau yang bagus-bagus gini harus gercep, Kak. Iya, iya kan? Nah, kalau yang ini aku lepas di angka 800.000. 800.000 violin golden yang lebih ekonomis ya, Kak. Iya, tapi udah itu juga. Ini juga udah mecer. Udah cantik, iya betul. Ini cepet banget loh teman-teman, tinggal tambahin, tinggal tambahin turus lagi. Lagi biar kayak gini ya, Kak, ya. 800.000 ya, Kak. Dari turus kan soalnya. Tuh, iya betul. Apalagi turusnya mungkin ada vitaminnya ya, Kak, kayak iya, turus. Aku suka support di satu. Iya, betul. Lanjut, nah, ini Kak. Ada Jerry Horn. Jerry Horn. Aku punya Jerry Horn. Satu, dua, berapa ya? Daun nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OTW 8 ya. OTW 8 daun untuk Jerry Horn. Ini udah cantik banget ya teman-teman. Udah siap pajang, dikasih berapa, Kak? Aku buka di angka 500.000. Tuh, 500.000 teman-teman, Jerry Horn sebesar ini. Dan siap tani ya. Iya. Siap tani, teman-teman bisa lihat tuh. Siap tani buat teman-teman yang mau belajar bertani bisa banget ya. Oke, monggo yuk dibeli. Aku punya Mojito. Mojito. Ini Holland ya, Kak? Aduh, aku enggak paham deh. Mojito. Apa sih yang Holland, Holland katanya dia itu apa sih namanya? Ininya emboss gitu. Ini emboss berasa enggak sih? Ya, kayaknya aku sih ini Holland, tapi enggak tahu lah, takut salah. Enggak tahu kalau Holland. Oke ya, japri aja ya. Tapi ada kira-kiranya enggak, Kak? Kira-kira di udah sepanjang ini ya, dari iya, ini menor betul banget ya. Menor banget. Nanti makanya aku tadi sure ini emboss nih atau ya, bukan? Betul. Harus diraba-raba dulu ya. Tuh. Menor banget kan? Menor banget, terlihat dengan nyata. Betul ya, japri aja. Japri aja. Pokoknya murce lah pokoknya. Enggak usah khawatir sama Kak Ina mah. Lanjut, Kak. Ini Mame. Ini Mame. Besar banget. Cantik. Sejengkal lebih. Iya. Tergantung jengkalnya siapa ya? Iya, jengkal kita kan aku sebol ya, berarti aku pendek. Aduh. Tapi gede loh ini, bener. Oke. Tuh, ini di angka 500.000. 500.000 teman-teman, Mame sebesar ini ya. Mame sebesar ini. Tiga daun ya, 500.000 rupiah. Lanjut. Aku di sini happy loh, nge-vlog di sini bener-bener. Kenapa? Kainanya lucu. Nah, ini aku ada pasta Zanum. Pasta Zanum dikasih berapa, Kak? Pasta Zanum ini aku lepas di angka 350. 350.000 iya, untuk pasta Zanum, teman-teman. Tuh ya, cantik banget. Lanjut, pasta Kak. Zanum. Ini Kakak ya, juga ada SPSP Kalimantan ya, Kak, nih? Ada. Ini aku punya si Plomani. Ini Black Face. Plomani Eye, yes. Oke, Black Face ya. Ini aku lepas di angka 400.000. 400.000, teman-teman bisa lihat detailnya, Kak. Tuh. Plomani ya, Black Face di harga 400.000. Tuh, teman-teman, cantik banget ya. Oke, baiklah, 400.000, cepat-cepat di check out ya. Lanjut. Ini aku punya si nah, Silver Blush. Nih, Silver Blush udah menorita. Apa apa nih, Kak, dibilangnya bule ya? Bule-bule. Bule banget. Udah kebanyakan blushnya soalnya. Udah glitter banget ya. Betul. Berapa nih, Kak? 180. Tuh, 180.000. Dan ini bukan yang kecil banget gitu ya, teman-teman. Nih, ini ukurannya udah remaja ya. Soalnya kan ada yang kecil banget nih, Kak, kayak ukuran ini loh, Kak. Oh iya, benar. Ya kan? Yang kecil 100... ya, daun yang kecilnya bisa dibandingin ya. Betul. 180.000 ya. Oke, dan ini udah bule loh, teman-teman. Aku nggak bisa make sure ya. Betul. Ini apa ya. Jadi buat yang tahu aja, ini Happy Papa. Ini semenor ini. Menor aku lepas di angka 200.000. 200.000, teman-teman, semenor ini ya. Oke, buat teman-teman yang tahu juga bisa aja kasih di kolom deskripsi. Udah mulai bolong-bolong sih. Udah mulai bolong-bolong ya, Bel. Daun-daun itu pecah karena indukannya ada di situ tuh, udah pecah. Iya.
cantik banget teman-teman, 200.000 aja ya. Tuh. Ini makin ke atas makin menor nih. Iya, ini daun barunya. Cantik banget. Lanjut, Kak. Nah, ini aku punya sih. Ini cantik banget, teman-teman. Ini magnificum atau magnificum apa, Kak? Magnificum atau satu lagi apa namanya? Kotak-kotak. Oh, iya, iya, oke. Kolang itu namanya, ini gede banget ya. Besar banget. 3 jengkal ya, 4. Kurang lebih 4. Oke, okay, baik. Berapa nih, Kak? Ini aku lepas di angka 600.000. 600.000, teman-teman. Wow, Kak, diputar dong, Kak. Biar teman-teman lihat. Wih. Tapi ini diambil ya. Iya, hanya ini diambil. Ini kan soalnya kalau di packing daunnya rusak karena kekuatannya ada di daun. Dan dia daun. Kecantikannya ada di daun. Benar, daunnya itu udah gelap ya, Kak, dark foam ya. Iya. Cantik banget. Teman-teman, ini di luaran masih jutaan loh. 600.000 ya, siapa cepat dia dapat. Ingat ya teman-teman, di luar angkasa ini harganya sudah jutaan. Kak, ini Jose, Kak. Bukan, iya. Itu Jose. Terlewat loh. Jose gila. Berapa nih? Jose ini belum, tapi kalau dia mau nanti aku cariin. Oh, japri aja ya. Karena aku banyak kebun. Oke, jangan khawatir. Kebun aku semua. Kebun orang juga aku bilang kebun aku. Iya, suka gitu ya, Kak. Lanjut, Kak. Ternyata ada lagi mami kita yang rimbun. Berapa nih, Kak? Ini udah siap tani ya. Batangnya gede banget. Bonggolnya udah kelihatan? Iya, udah kelihatan. Ini aku lepas di angka 1 juta. 1 juta untuk mami. Siap tani ya. Siap tani ya, benar. Atau dipakein pot yang itu ya, Kak, ya? Iya, pot dia, panjang. Pot panjang gitu ya. Jadi aku udah contohnya untuk pot panjang, oh, jadi okay. Dia keren banget. Iya, betul. Lebih gampang. Betul. Kita potong juga dia udah gak stres ya, Kak? Iya. Karena akar udah nyaman dia. Betul, udah nyaman. Ini lagi siap kalau ada yang mau ya, yeah. Kecil banget. Ini aku belinya lumayan mahal, ngebantu petani. Betul. Ini aku Rp150.000. Rp150.000 didatangkan langsung dari Kalimantan, yeah. Kan, Kak? Tuh, teman-teman. Aku ngebantuin aja. Betul, Rp150.000 ya, Labisia Tartol. Dan ini itu endemik Kalimantan, teman-teman ya. Iya. Yeah. Violin Golden. Ini ada Violin Golden yang kecilnya, ekonomis. Ini di angka Rp150.000. Rp150.000 untuk tapi Violin mewah Golden. Ya. Mewah. Masuk. Lanjut. Oh, ini glorious lagi ya? Oh, bukan pasta. Pasta Janum ya? Dikasih berapa? Pasta Janum. Tadi aku kasih berapa ya, Kak? Mana tadi? Tadi besar, Kak. Ini besar ya. Ini aku kasih di angka 200.000 aja. Pasta Zanum 200.000. Enggak salah harga? Enggak. Saya mau memastikan teman-teman. Iya, takut lupa loh. 200. Tuh kan? Udah, tapi enggak apa-apa lah bonus ya, Kak. Siapa yang untung tuh. Siapa yang enggak nge-skip pasti dapat. Iya. Makanya jangan suka di-skip. Kadang-kadang tuh orang penjual tuh suka lupa kalau suka hilang. Nah, itulah keuntungannya, Kak. Dorayaki ya? Dorayaki. Ini dorayakinya yang ori. Ori. Oh, ini teman-teman ini banyak banget yang jadi, nanya. Jadi gini juga Kak Crisbel. Jadi sangat hati-hati dengan pembelian yang mengaku-ngaku kalau udah mangkok dorayaki. Oh. Semua mangkok dibilang dorayaki. Betul. Wih, tunggu di situ. Oke. Jadi tidak semua mangkok itu dorayaki ya, teman-teman ya. Oke. Ini bukan dorayaki. Ya. Ini adalah MBR. MBR ya. Ini penyilangnya adalah orang Ciapus. Namanya Mang Barna. Okay. Makanya dibilang MBR. Mang Barna. Iya, benar. MBR itu dari Mang Barna. Iya. Nah, ini di angka Rp750.000. Rp750.000 ya. Ini MBR-nya. Tuh, teman-teman. Yang ini dorayaki. Dorayaki ini penyilangnya siapa? Orang Ciapus juga. Tuh. Siapa namanya? Aku nggak tahu, Kak, namanya. Pak Udo. Pak Udo ya. Makanya dibilang Udo Rayaki. Jadi ya. Oh. Dan memang bentuknya emang kayak dorayaki juga. Tapi kebetulan orangnya juga Pak Udo namanya. Jadi yang ngasih nama itu Kang Abot. Pak Abot. Namanya dorayaki. Tuh, ini teman-teman. Aku lepas di angka
250.000. 250.000. Nah, ini ori. Jadi aku yakin karena belinya di tempat terpercaya. Iya, betul ya. Jadi kalau teman-teman yang udah ngeliat aku di keluarga Eles-Eles pasti tahu aku memang sudah masuk-masuk ke penyilangnya langsung. Nah, Kak, aku mau kasih tahu ke teman-teman dong tips biar tahu dorayaki yang ori sama yang hybrid itu gimana sih? Tontonlah channel aku. Tuh, teman-teman. Karena ya, aku pun susah. Kalau karena enggak ada ininya. Seharusnya kan susah ada, ya membedakannya ya. Harusnya ada ukuran dorayaki yang sama seperti itu. Oh, iya betul, betul. Baru kita bisa bandingin. Benar, benar. Ini kan kalau gini loh. Si kuping gajah ini semakin dia besar, kenapa harganya mahal? Karena udah makin kelihatan karakternya. Betul. Jadi kalau karakternya makin bagus, dia semakin mahal. Betul. Jadi belilah mumpung dia masih kecil. Betul. Harganya masih ekonomis. Oke. Okay. Jadi ini bisa nanti berubah lagi loh. Bisa mungkin lebih mangkok. Iya. Bisa mangkok tapi panjang. Betul. Nah, harganya beda. Dan Bendeng. Mungkin warnanya yang ini gelap ya. Iya. Yang ini lebih dark. Yang ini lebih white. Iya. Lebih benar. Silver. Silver. Iya. Tapi ini sama-sama dorayaki. Dan dia punya keunikan masing-masing ya, yes, Kak, kalau dorayaki ya. Yes, dan ini bukan silver blast. Bukan. Tadi silver blast sudah kita bahas yang tadi. Oh iya, berapa tadi, Kak? 250. 250.000. Jangan lupa, selagi masih murah lebih baik kita beli ya. Betul. Karena yang udah besar-besar pasti di atas segitulah. Teman-teman, cantik banget. Apa nih, Kak? Splendid. Splendid, oke. Okay. Untuk ukuran splendid sebesar ini, sejumbo ini dikasih berapa, Kak? 1,2 juta. 1,2 ya. Nih teman-teman bisa lihat, aku kasih dari sisi mana aja. Teman-teman bisa lihat ya. 1,2. Ini diambil langsung ya, Kak ya? Diambil langsung. Diambil langsung ya. Kalau mau di packing, aku bisa packing. Tapi ini bakal kena volume. Iya. Yang ya, penting siap. Yang tinggi pasti kena volume. Untuk pengiriman Kalimantan, ongkirnya bisa sekitar 500 atau 600. Oke. Okay. Ya, teman-teman. Aku tapi udah kalau pernah soalnya, udah pernah, udah di packing, udah dikirim, 600. Gak jadi? Aduh. Oh. Yang penting pastiin dulu teman-teman gak masalah ongkir. Tapi kalau dia pecinta tanaman hias segitu sih gak masalah ya? Gak masalah, karena memang ini sebesar ini susah. Betul. 1,2. Betul. Tinggal tambah terus paling, Kak ya. Iya. Karena udah nambah lagi dia semakin besar. Lanjut. Ada pasta zanum lagi. Pasta zanum. Kasih berapa nih, Kak? Pasta zanum ini di angka 600.000. 600.000 untuk pasta zanum. Tuh. Teman-teman cantik banget, 600.000. Lebih besar ini nih McDowell bukan? Bukan. Lain. Bentar aku cek. Cantik banget. Apa nih, Kak? Kakak bisa ngecek McDowell. Apa? Apa-apa? Apa itunya, Kak? Kasih tahu dong tipsnya, Kak. Nah, cara ngeceknya teman-teman. Kalau ini mungkin di kamera enggak begitu kelihatan ya. Oh, mungkin dirasain ya, Kak? Bukan dirasain. Nih. Kalau ini, ini kamu lihat nggak di sini ada merahnya? Oh ada iya, sedikit, iya listnya ya. Ada sedikit garis merah. Betul, di listnya itu teman-teman. Benar, aku ngeliat. Ini? Ada, ujung. Ini? Ada. Ada ujung. Titik merah kan? Iya, ada ujungnya. Tuh? Iya. Titik merah kan? Ini pasta zanum. Ini si McDowell. McDowell ya? McDowellnya udah sebesar ini ya? Besar banget teman-teman. Ini besarnya nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Dan ini ada 1, 2, 3, 4 on the way 5. Udah banyak banget daunnya. Tapi boleh dilihat ya, Kak Prince Bell, emang ada daun oh, ya. Oh iya, defect ya. Tapi ini nah, cantik banget ya teman-teman. Perbedaannya sama si pasta zanum. Iya. Kalau si McDowell ada titik merah. Kalau di kamera mungkin nggak begitu jelas ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat di bagian ujung itu ada titik merah. Titik merah. Mm-hmm. Terus ini tipis banget nih. Iya, listnya ya. Ada list merah ya. List merah di ujung daun. Pasta zanum. Kalau pasta nggak ada ya. Di belakang, di ujung batangnya gak itu. Nggak ada merah kan? Nggak ada merah. Ini juga. Listnya juga nggak ada ya. Sebenarnya sih ada ya menurut aku ya. Tipis tapi. Tapi nggak ada titik merah di sini. Oh iya, oke. Okay. Iya kan? Nah, lihat daunnya. Ini memang perbandingannya yang satu kecil satu besar. Agak mirip. Agak betul. Susah memang bedainnya. Betul, susah bedainnya. Ya. Kayaknya kalau McDowell lebih tegas enggak sih, Kak, guratnya? Mungkin. Tapi apa karena udah besar? Ya, nah. Itu. Makanya kalau ngebandingin satu sama-sama dengan yang ukurannya sama.
gitu. Oke, untuk McDowell sebesar ini berapa nih, Kak? 1.200.000. 1,2 untuk McDowell sebesar ini ya, teman-teman, udah cantik banget ya. 1,2. Tinggal pajang. Tuh ya. Tapi kayaknya ada yang lebih kecil lagi. Ini ya, Kak? Iya. Nah, ini lebih murah ya, teman-teman. Ini McDowell ya. Iya, sama McDowell. Sama ya. Masih di McDowell dikasih harga berapa nih, Kak? 650.000. Tuh, lebih murah ya. 650.000 McDowell 3 daun. Jauh ya. Jauh banget. Jauh. Setengah harga, hampir. Ya, 650.000, tapi nggak usah khawatir, jenis pillow itu mudah ya, Kak ya? Mudah, mudah banget. Betul. Ditaninnya enak banget. Betul. Apalagi kalau yang punya lahan, tanam di tanah deh. Betul. Cepet ya, Kak? Banget ya. Betul. Nah, ini aku punya Melano. Melano. Ini Nero atau reguler? Nah, ini juga ini buat pengetahuan buat teman-teman ya. Betul. Seneng banget kita dapat pengetahuan. Aku juga dapat ilmu ini dari anaknya Bapak Haji Wuli, penyilang dari King of Spade Haji Wuli. Yang sudah diakui oleh internasional. Iya. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang dia Nero atau dia reguler. Kenapa? Kenapa, Kak? Karena pada sebelum dia 1 meter lebih kepanjangannya sudah memang panjang, itu baru bisa dibilang Nero. Karena kalau misalnya dia udah sepanjang ini, dia masih bisa bulat. Oh. Walaupun dia panjang tapi dia bulat. Iya. Kita nggak bisa bilang Nero. Nanti kita bisa bilang Nero setelah dia kepanjangan 1 meter lebih. Nah, tapi ya susah. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini Nero, oh ini reguler. Nggak bisa. Pokoknya Melano gitu aja ya, Kak ya? Jadi aku bisa bicara ini karena memang di konten aku yang terakhir dengan anaknya Haji Uli yang namanya Ius, itu aku ngobrol tentang Melano. Dan kenapa aku percaya? Karena Ius ini dia udah ketemu sama senior-senior ya, seperti Pak betul. Chandra, mungkin Pak Noldi, bapaknya juga adalah penyilang. Jadi aku yakin lah ya, memang terpercaya, ada ilmunya. Betul. Teman-teman ya, buat ilmu juga buat kita, para pecinta tanaman hias dan para penjual. Yes. Biar nggak salah ya, Kak ya. Nah, ini di angka 180. Yang mana, Kak? Ini. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini yang ini 180.000. 180.000, oke, Kak. Oke. Ini 160.000. Sini aja, Kak. Biar kelihatan bedanya. Ini 180.000, teman-teman bisa lihat ya. Yang ini 160 ya, Kak? Iya. Oke, tapi dia daunnya lebih besar ya? Iya, tapi memang tidak serimbun itu. Betul. Nah, kalau yang ini berapa, Kak? Ini 200. 200.000 ya. Jadi mulai dari 150 sampai 200. Atau nanti teman-teman mau, Kak, cariin dong yang ekonomisnya, bisa ya, Kak ya? Bisa. Yang masih 2-3 daun. Mau nyari yang 1 meter, 3 meter juga ada. Ada. Oke, betul. Sekali. Lanjut, Kak. Ini aku masih punya Splendid. Splendid. Nah, Splendid ini juga enak nih, nanti ini ya ke samping. Pot itu aja ya. Pot panjang seperti itu. Ntar kasih tahu contohnya ya, Kak ya. Nah, ini Splendid udah siap tani, ini aku lepas di angka 500.000 ya. 4 daun ya, Kak? 2, 3, 4. Ya, 4 nah, daun. Ini bonggolnya ya, ini benar-benar harganya agak tinggi karena memang bonggolnya sudah siap untuk ditani, ditaniin atau dipropagasi. Udah masuk ya? Ya. Betul. Nah, ini aku masih punya si Blomai. Apa nih, Kak? 3 daun. Panjang ya. Ini japri. Japri ya. Karena aku tadi lupa yang itu ngasih berapa. Oke, baiklah. Harganya lebih banyak. Iya. Japri, jangan lupa. Pastinya harganya insya Allah ekonomis ya. Yeah. Jangan khawatir. Nah, ini apa nih, Kak? Ini sebenarnya udah laku. Sebenarnya aku mau nyombong aja. Gak apa-apa dong. Aku mau. Betul. Karena memang anturium itu memang lagi hits. Betul. Bisa kelihatan cantiknya ya. Betul. Ini udah laku. Tuh. Dibeli oleh adikku di Medan. Wow. Johannes. Wow. Ya, ini di harga 5 juta. 5 juta ya. Namanya, Kak, ID-nya. Aduh, aku lupa. Ya. Nanti kalau dia yang nanya di komen aku jawab. Oke, sih. Nama susah. Ya, teman-teman. Susah banget, kan? Tapi mana tahu teman-teman ada yang mau, Kak. Bisa dicariin enggak? Bisa. Tuh, teman-teman ya, jangan khawatir. Makanya aku bilang harga 5 juta. Ini yang penting cocok. Yang penting cocok harga aja dulu ya. Tuh, hitamnya, batangnya merah. Oh, merah.
Dan dia punya keunikan di sini, teman-teman. Apa nih yang menonjol? Keker. Iya. Dia keker. Tuh. Benar. Hitam. Ini di apa di ekspor ini udah mahal banget loh, teman-teman. Cantik banget ya. Iya kan? Oke. Oke, lanjut. Pokoknya seharian kita di sini, jangan khawatir. Tanamannya apa? Kecil, cantik. Ini masih si ini nih. Pasta ya. Pasta. Kalau ini harganya berapa kak? Ini tadi berapa yang tadi? 6,5. Hah? 6,5. 6,5. Yang ini 800. Ya, 800. Ini lebih besar dari yang tadi ya. 800.000 ya. Lanjut. Lanjut kak. Nah ini Peru jumbo. Buat aku jumbo karena aku belum punya nih yang kayak gini, yang sebesar ini ya. Tuh teman-teman, Peru kosum. Dia benar-benar eksotis ya kak. Iya. Tuh. Wow. Batangnya doang. Duh. Tuh batangnya tuh. Tuh cantik banget. Peru kosum sebesar ini kak dikasih harga 1.200.000. 1,2 ya, 1.200.000. Yang berminat jangan lupa langsung aja japri ya. Ini nanti kalau ada yang mau, kalau mau dikirim bisa. Iya. Tapi otomatis aku pasti akan tambah turus. Oh gitu ya kak. Karena aku makingnya pasti seperti ini. Oke. Biaya volume silakan ditanggung. Betul. Yang penting siap nanggung iya. Ongkir. Pasti kena volume aku itu. Biasanya kalau ngirim aku nggak bongkar pot ya. Iya iya. Ribet. Benar. Nanti kalau netong itu disalahin lagi. Lihat teman-teman, black face sebesar ini. Ini mah aduh jumbo-jumbo semua kak. Sebesar ini. Aku nggak jumbo. Dikasih harga berapa nih kak? Ini aku lepas di angka 1,5. 1,5 ya. 1.500.000 untuk plomani sebesar ini. Ini mungkin ada yang jual di angka 1 juta. Ya. Di daerah sama seberang ya, seberang kali. Ya kan? Ada yang jual 1 juta. Oh, ada yang jual 1 juta. Besarnya lebih besar ini jauh. Ya, jadi teman-teman. Ya. Ya. Wah, pokoknya kurang susah. Kurang lebih 3 jengkal ya. No defect ya. No defect. Glowing. Cantik, mulus. Yes, kalau dia yang jual 1 juta ada defect-defectnya, ini no defect. 1.500.000 ya. Masih bisa dinego. Masih bisa tapi dinego. Jangan terlaluan kalau nego. Jangan, jangan sadis. Di MJ. Iya, Majestic. Majestic. Sebesar ini kak dikasih berapa nih? Majestic ini di berapa ya? 450.000. 450.000 besar loh ya teman-teman ya. Majestic. On the way 3 daun. OTW 3 daun ya. Dan dia punya keunikan siap, juga yang udah siap unfurling. 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 Nah, ini Majestic yang lebih besar ya. MG kan kak ini? Iya, MG. Dia juga ke samping ya. Ini enak banget loh sebenarnya anginnya. Enak banget kalau pillow mah. Ya sebenarnya bener kak, emang paling enak di tanah. Iya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau bunda-bunda biasanya ya, ini iya. Hanya masukan sedikit ya. Jadi kalau ngeliat tanaman mahal. Kalau aku ya, aku pribadi mendingan nabung. Betul. Kita beli yang mungkin memang udah siap tani. Betul. Kita taniin. Nah, kalau kita udah bisa taniin, kita taniin nih, ya mungkin banyak. Kita cacah, kita jual anakannya. Betul. Nah, hasilnya kita beli lagi tanamannya koleksian lagi. Betul. Jadi pelan-pelan kita ikut bisnis juga. Betul. Membantu ekonomi rumah tangga. Betul? Betul. Dan indukan masih aman ya, ya gitu. Itu pabrik. Kamu sebagai penjual terganggu enggak kalau bunda-bunda yang lain ikut menjual? Enggak juga sih. Ya. Karena di pasar banyak tukang cabai. Betul. Semuanya mereka betul. Jalan sama. Aman. Iya. Oke ya. Cakep ya? Betul. Oke. Oke, lanjut. Kita kecil, nih kak, epifarnya belum nih kak. Epifarnya mau aku kirim ke Aceh. Oh, kalau misalnya kira-kira aja kak, kalau ada berapa? Ada banyak di belakang. Kau khawatir ya? Ini siap kirim nih. Oh nah, nih teman-teman. Ini dia yang aku bilang. Taniinnya di pot seperti ini kalau kita nggak punya lahan. Tuh ya? Tuh ini dari satu ini tuh. Satu bonggol ya kak? Nih bonggolnya nih. Tuh ya? Tuh. Cepet banget loh. Merambat dia, panjang gitu. Tuh teman-teman ya. Keluar.
Kalau yang mungkin lahannya terbatas ya kak, Iya, bisa kayak aku banget gini, nih. tinggal dibikin rak, disusun-susun, ya Tuh. kan? Dari Oke. duit deh kita. Ember, lanjut, Cin. Nah, ini Epiphrenum variegata. Kurang lebih 1 meter ya kak. ya. Nih lihat nih teman-teman. Wow. Yang aku lepas di angka 500 ribu. 500 ribu teman-teman Ada ya. yang bilang kemahalan, bodo amat. Enggak lah kak, lebih besar dari itu aja ada yang Enggak, jual aku paling gak sejuta. suka soalnya dia yang banding-bandingin. Kok ini lebih, ya udah, angga ke tempat yang Ya lebih kalau aja. kalau cocok kayak dibeli gitu Ya, ya, gitu. jangan suka Lanjut. ngebanding-bandingin, gak bagus, gak baik. Betul. Kan kita juga jual kualitas ya. Betul, apalagi kan kita nggak ada yang tahu juga. Kadang penjual kan ada beli pas yang lagi mahal, ya Betul. kan kak? Lanjut kak, ini ada verde menor banget loh. Dan Karena ini itu daun verde. daunnya udah besar ya teman-teman. Tuh. Paraiso Verde untuk ukuran sebesar ini berapa, Kak? Rp400.000. 400.000 aja, teman-teman ya. Udah sebesar ini udah siap naik turus ya, Kak ya? Udah ada turusnya juga tuh. Iya, bener. Ya, kan? Udah siap pajang tapi ya. Tapi kayaknya kalau untuk dikirim turusnya akan kita kecilin. Iya bener. Eh, tapi enggak, Ding. Aku pas itu, Kak. Aku kayak gini kan. Mm-mm. Kena volume. Ini menor banget ya teman-teman. 400.000 untuk Paraiso Verde. Paraiso Verde Rp400.000. 400.000 Oke. rupiah Bukan ya. Kaleng-kaleng karena aku belinya di tempat Pak Chandra. Ownernya langsung disebut Bener. Loh. Halo Pak Chandra. Iya. Hai Pak Chandra, aku beli di tempatmu di Gomel. Lanjut. Aku punya apa lagi ya? Ini Kak. Pinarti kita yang ini kayaknya belum aku jual, ada yang kecilnya sih, oh ada soalnya yang udah pecah. Oh, Yang susah pecah ini susah banget, susah namanya aku belum lepas dulu. Susah. Aku mau lihat dulu dia kalau udah pecah seperti apa nih. Aku punya sih violin silver ya kak. Yes. Berapa nih kak? Ini aku lepas di angka 100.000 aja. 100.000 aja ya, pot yogurt sudah. Turusnya Udah juga udah ya. Turusnya udah kokoh. Nih turusnya terus bagus loh. Iya. Turusnya ini ramai Hong. Iya, makanya 100.000 aja ya. Oke, lanjut. Ini masih di Epiphrenum Var putih kokoh. Ya. Iya. Ini yang Tuh. putih. Dan ini udah pecah, teman-teman ya. Sudah pecah kanan kiri sudah pecah. Pecah aku buntingin tadi malam. Kenapa aku kak? Aku nggak bisa tidur, nggak ada kerjaan. Aku ngeliat nih Epic mau pecah-pecah, gue gunting dah gitu. Kalau gabut gitu ya kak? Ah, bercanda teman-teman. Iya, bercanda teman-teman. Nah ini aku lepas di angka berapa nih? 700.000. 700.000 teman-teman ya. Ya. Tuh, cantik banget. Ya, aku geser dulu. Jadi ini nih Kak Chris Bell. Lama di sini. Kamu seharian kak, Nggak, gimana sih? Aku. Nah ini lanjutnya kubinya mehong ya, tapi dia lagi stres. Kenapa tuh kak? Dicabut. Oh. Gede banget loh, ini gede aslinya, banget, sumpah. Tapi nggak apa-apa, cepet lagi aku rawat. Tapi berarti belum dijual? Belum. Belum ya? Mau pameran aja dikit. Banyak kak dari tadi kayaknya. Oh ya, selalu pameran kan? Lanjut masih di Epiphar putih. Berapa nih kak? Var putih menor tapi belum pecah. Betul. Ini di angka 200.000 aja. 200.000 aja kadang gitu ya kak. Ada yang nggak menor tapi dia udah pecah. Kadang ada yang menor banget tapi belum Siapa pecah. Tahu yang mungkin nggak bisa tidur malam-malam. Guntingin. Bisa diguntingin kayak aku. Jangan diikuti. Canda ya teman-teman. Itu bercanda. Kita hanya mencari sensasi. Iya. Kalau nggak ada sensasi nggak ada yang nonton loh. Lanjut. Masih Epiphar ya. Berapa nih kak? Yang ini 500. 500.000 ya. Yeah. Lebih murah dari yang tadi. Daunnya besar ya. Betul, udah besar dan udah pecah loh kanan kiri. Dan dia menor. Menorita. Teman-teman yang penting kalau Epiphar itu potnya dibesarin aja karena kak punya aku tuh aku kasih pot besar banget. Daunnya kak sampai dua kali ini kali. Emang dia itu memang minta ini. Medianya terlalu poros. Iya. Kalau aku pakai tanah kak, Epiphar. Wah. Karena udah 2 meter. Oh. Kalau pakai humus aku kan. Tanah takut cacing. Oh, iya bener sih. Iya kak. Nah ini ada si tetras. Udah cantik banget. Orang-orang jual murah ya.
Aku jual mahal. Yang mana tuh kak? Ini. Biarin aja. Jual mahal. Jual mahal aku orangnya. Kasih berapa kak? Aku jual 300 ribu. 300 ribu ya. Ini tapi turus sudah turus ini ya, mos ya. Turusnya mehong. Tuh cik. Turusnya mehong, potnya mehong. 300 ribu. Kakak nggak mau jual murah kak? Enggak lah, aku orangnya jual mahal. Jual mahal ya. Oke. Jadi aku udah murahan lagi kalau aku jual murah. Nah ini nih gila nggak tuh ini ada namanya kak gigantium. Nah gigantium marble var ya, gigantium marble susah far. Banget dah. Dan ini udah cantik banget tapi aku sebel tuh dimakanin sama belalang. Oh iya, tapi ini mau aku potong ya. Iya benar, ini aku potong nih satu karena aja udah jelek sih dan dia hijau. Satu bener. Aja tuh aku buang satu nih, ini daun barunya satu bulan tuh bisa keluar dua daun tuh teman-teman ya tuh. Tuh cantik banget gitu, keren banget ya kalau ini ya kak ya. Berapa ini kak bom? Oh, ini harganya ini aku lepas jangka 500 ribu aja. Sebesar ini loh kak. Iya, ini jual murah tuh ya. Oh ini aku orangnya murahan kadang-kadang. Oh gitu mahal. Ya tergantung situasi dan kondisi. Iya. Ya kak. Oke okay. Sebenarnya karena ini memang aku ngambilnya juga nggak tinggi jadi aku memang dari sananya juga ya. Oke, 500 ribu jangan sampai teman-teman terlewatkan ya. Diambil sendiri jangan lupa. Dan ini buat teman-teman yang punya bunda-bunda yang halamannya luas cantik banget cantik ya kak banget. Ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa datang ke sini, mungkin aku bisa pakai gokar. Gokar. Banyak kok yang beli ke sini. Iya. Minta kirimin pakai gokar. Betul. Tapi kalau misalnya dia yang belanja jangan ini ya, jangan bayar terus disuruh titip 2 bulan. Paling pindah aja. Susah loh. Takutnya mati di sini. Baru kucing merekam, kamu tanggung jawab. Kan tepotek. Dicari juga belum tentu bisa dapet yang kayak gitu. Yes. Ya kak. Tuh. Lanjut. Singonium albo. Berapa nih kak? Enaknya berapa? Enaknya berapa bunda-bunda? Serius nih? Serius. Berapa ya? Ya berapa? Bunda-bunda tawar sendiri deh. Ya tawar aja sendiri. Ya tawar aja. Awas kalau nomor gocap ya. Gak gocap juga. Nomor itu soalnya. Betul. Ya aku punya painted lady. Painted lady. Berapa nih kak? 100 ribu aja ya painted lady. Aku ada dua. Tuh. Ini cantik gak? Cantik banget. Aku makanya aku lagi kayak gini loh kak. Cantik ya, ini udah laku. Sika. Tapi aku punya. Ada lagi. Oke, jangan sedih say. Ini dan mau dikirim kemana nih kak? Tergantung. Dikirim kemana nih? Jakarta. Jakarta ya. Dua-duanya diambil sama bunda-bunda Jakarta. Ampun, bunda-bunda Jakarta emang. Bunda piara akan aku. Betul. Jangan-jangan langganan kita sama. Sama ya? Sama kayaknya. Jaksel ya? Ini enggak, dia Jaktim. Oh, aku juga ada Jaktim. Ini ya bunda-bunda minorita, seniorita. Ini harganya 300 ribu sebesar ini. 300 ada yang lebih besar lagi daunnya, ada yang lebih besar lagi, jangan takut. Jangan khawatir, say. Ada di kebun aku yang di blok. Blok mana ya? Aku blok lupa, B. Nanti aku cek. Kak, ini bikin sendiri ya turusnya ya? Iya, turus bikin sendiri. Tuh. Cakep lah, ada yang jual loh. Makanya mahal, karena iya, turusnya aja udah begini. 300 ribu, dan ini ada berapa tanaman di satu pot ini, Kak? Satu, dua, bisa tiga ya? Tiga. Tuh ya, teman-teman. Nih, lihat turusnya deh. Ini cantik tidak dong. Dari pasaran. Betul. Ini humus. Humus. Ya. Dan humusnya ini juga humus bambunya bukan humus sembarang humus. Wah, bukan humus sembarang humus, tapi teman-teman. Humus yang aku cari di hutan limbah Gunung Salak. Ya kan belum aku dikejar-kejar sama satpam. Itu makanya mahal. Aduh, buat teman-teman yang penasaran langsung aja lihat ya di YouTube-nya Kak Ina. Ya, karena banyak banget tuh apa Kak? Traveling manja ya? Iya, traveling manja. Di rumah Els. Nah ini kayaknya twister. Oke, aglonema twister dikasih berapa kak? Nah, ini aku lepas di angka 150 ribu. 150 ribu. Udah sebesar ini loh. Oke, 150 ribu Arjuna. Twister. Sorry ya. Nah ini blackjack ya. Blackjack ini aku lepas di angka 200. Ada free-nya ya teman-teman. Ini free ya? Free loh. Bukan dia ya? Lain kak. Kok mirip-mirip itu? Apalah itu namanya? Ini kan batangnya lain. Ini aku lepas di angka 200 ribu rupiah Blackjack ya teman-teman, 200 ribu rupiah saja.
Oke. Ayo teman-teman, cepet dihabiskan. Dihabiskan biar aku bisa belanja-belanja lagi bareng Kak Ina ya. Oke, aku nggak ada punya duit juga tetap aja gatel kalau diajak jalan-jalan gitu ya. Mauan aja anaknya. Nah, ini aku punya Blonde. Cantik banget. Blonde. Blonde ini gak jarang loh. Blonde. Aku belinya Blonde. Dari aku beli di Jawa. Di Jawa. Di Jawa Tengah aku belinya. Bilangnya ID-nya Blonde. Blonde. Ya, aku sendiri memang enggak pernah dengar Blonde. Iya. Nah, ya kan enggak tahu deh si yang ngerti sama si Alunema ada enggak sih Blonde. Betul. Itu ini harganya dari 400.000. Heeh. Aku jual di angka 300.000. 300.000 Blonde ya, teman-teman ya. Aku benerin ini mau pasang atap. Belum ada atap rumahnya, kasihan tahu. aduh. Oke, ini aku punya sih. Apa nih? Dokar. Dokar mutasi ya. Heeh. Tuh teman-teman, dokar mutasi ya, semakin menor mutasinya semakin mahal, semakin mahal ya. Ini aku berapa nih Kak? 100.000 ya. Untuk dokar mutasi. Lanjut, ini aku punya sih, siapa itu namanya lupa, ada Kak namanya Red Rose. Aku jual Red Rose ini di angka dari 195. Aku lepas di angka 100.000. 100.000 ya. Untuk Red Rose tuh siapa ini, cepat dia dapat. Tinggal yang di sini aja. Betul. Red Rose. Aduh, cepat-cepat deh teman-teman. Banyak banget nih ID-ID yang baru. Alexander, enggak cuma orang ya. Ternyata ada si Alex. Aku jual ini aku harganya hilang. Ini aku jual di angka 120.000 aja. Enggak salah harga kan? Lupa. Ya, Alex. Lama banget soalnya 120.000. Aku 120. Lupa. Aku bukan ngebanting harga tapi aku lupa beneran. Lupa beneran teman-teman ya. Nah, ini aku ada aku ini Red Stardust. Bukan. Bukan striptease. Striptease berapa, Kak? Ini striptease aku lepas di angka 100. 100.000 ya. Teman-teman striptease 100.000. Aduh, bener-bener deh. Striptease di angka 100.000. Kalau mau yang mutasian juga tadi ada ya, Kak ya. Ini ada Big Papa. Big Papa dikasih berapa, Kak? 40.000. 40.000 Big Papanya, teman-teman. Sebelahnya. Ini ada Dut Anjamani. Dut Anjamani berapa, Kak? 60.000. 60.000. Dut Anjamani 60.000. Ini juga sama Dut Anjamani. Dut apa ini? Iya sama itu Kak, Dut Anjamani. Sama 60.000. 60.000. Ini Big Apple tadi sama ya. Sama 100, kayak tadi ya. Big Apple tadi 160 kalau enggak salah. Nah, ini aku punya Godzilla. Masuknya Singonium apa? Singonium ya. Berapa nih, Kak? Godzilla ini aku lepas di angka 200. 200.000 Godzilla ya. Godzilla. Baru lihat banyak banget loh aku nih yang tahu ID-ID baru. Ini ada Singonium kuning, yellow ya? Yellow. Berapa, Kak? Ini aku lepas di angka 150 aja kalau dia mau. 150.000. Kering ya, bukannya busuk ya. Kering. Iya, kering ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Ditaniin. 150. Kata yang nonton, tadi nggak ada yang maksa lu. Stres ibu-ibu ini. Nah, ini. Lanjut. Ini nggak tahu apa ya. Oke, berapa, Kak? 60.000 aja. 60.000, teman-teman. Ya, teman-teman, aku kasih detailnya. Detailnya 60.000 aja. Oke, yuk. Kita bikin Kak Ina pusing. Pokoknya di itu tadi loh, di screenshot dikasih tahu menit keberapa nontonnya. Oke. Okay. Ini Big Roy ya, Kak? Iya, Big Roy. Mutasi ya. Cantik banget tuh. Udah pink semua. 60.000 aja. 60.000 aja, teman-teman. Yes. Mahalan dia aku. Aku soalnya ini memang benar-benar mau bangun atap. Oh. Kan kasihan kalau hujan dia kehujanan. Nah, ini Arjuna. Arjuna. Ini daunnya kering, kita hempaskan saja. Ya, betul. Ini Arjuna cantik. Di angka 100.000 saja. 100.000 untuk Arjuna. Arjuna. Kak, serius ya, Kak? Serius. 100.000, teman-teman. Aku beli udah lama, aku lupa. Arjuna 100.000. Tempel-tempel sukanya hilang tuh. Iya, benar. Bingung sendiri aku. Karena kena hujan ya, Kak. Nah, ini Melano. Melano, cantik banget. Ini berapa nih, Kak? Banget ya. Cantik di angka 250.000. 250.000 ya untuk ya. Melano ya. Kalau mau yang rimbun tadi juga ada ya.
teman-teman. Ada ini sih kristalinum ya. Kristalinum. Ya kan, Kak? Berapa nih? Ini di angka 20 30. 30.000 kristalinum, murah meriah tapi dia cantik loh ya. Iya. Jangan suka. Betul. Ini juga masih kristalinum tapi dia yang dark ya, Kak. Agak gelap ya. Dia yang kering, heeh. Berapa nih, Kak? Ini di angka 30 juga. Ini daunnya lebih besar ya, teman-teman, iya. Ya. Kristalinumnya di harga 30. Sama ya, 30.000. Siapa cepat dia dapat. Gitu. Jadi enggak usah khawatir takutnya mahal-mahal, enggak, iya. Kok. Skeleton key. Skeleton key, Kak, berapa? Ini aku lepas di angka 400.000. 400.000, teman-teman. Tuh iya. Ya. Udah keren banget ikan pari. Oke, nah, Gloriosum. Ini ada Gloriosum rimbun. Ini juga bonggol besar ya. Berapa, Kak? Lepas di angka 150.000. 150.000. Wow, siap tani. Iya. Siap cacah. Oke, cukup sekian dan okay. Terima kasih. Bye bye. Oh, belum ya. Lupa. Apa namanya? Aduh, lupa. Birkin. Birkin. Berapa, Kak? Ini pasti ulat deh kelakuannya. Kalau nggak belalang. Ulat. Ada, Kak? Nggak ada. Udah kabur. Pagi. Nah, ini birkin di angka 100.000. 100.000 saja. Tuh kan, diturunin lagi 90.000. Makan ulat sih ya. Karena tadi pagi baru ya, Kak, ya. Dimakan. Ada lagi, Kak? Ada apa lagi? Itu untuk di atas apa sih, Kak? Lidah buaya. Oh iya, itu lidah buaya. Tapi kok lucu sih? Ini gigantiumnya yang ekonomis ya, Kak? Variello. Jangan salah, aku Variello ada. Aku mahal belinya mahalan ini daripada itu. Enggak, ini Variello ada. Ini aku baru tahu loh. Oh iya, iya benar-benar. Iya benar, benar. Beda ya, beda. Variello, Kak, berapa? 400.000. 400.000 dari harga 650, iya, ya. Ini tadi gopek kan? Iya. Lebih besar. Iya. Ini karena yellow dan dia memang belinya lebih mahal. Oke, baiklah. Variello cantik ya. Ya, Variello ya. Aku juga baru tahu ada Variellonya ternyata ya. Bener kan ada kan? Emang bener. Yellow kan? Emang beda. Nah, ini yang Pinarti yang Partita. Ini teman-teman banyak banget kan yang susah cari Pinarti Partita ya. Ini aku lepas di angka 200.000. 200.000 untuk Pinarti Partita. Masuknya Monstera kan ya, Kak? Monstera. Pecahnya lama, makanya udah ada yang pecah, aku simpen dulu. Apalagi nih? Apa nih, Kak? Ini marble apa ya? Tapi jangan dulu deh. Soalnya nanti kalau udah gede mahal. Oh, oke. Okay. Emang gitu teman-teman enaknya ya kalau kita pecinta tanaman hias itu. Semakin besar semakin iya. Mahal, semakin mewah semakin mahal. Ini Zizi. Zizi bukan Zizi plant, Kak. Jamia. Iya enggak sih? Iya. Jamia. Sama ya? Iya. Oh iya, oke. Okay. Tapi ini yang far. Besarnya. Karena ada yang kecil-kecil. Iya, nah, iya. Yang kecil-kecil itu mahal. Ini aku jual cepet aja ya. Jual butuh uang. Jual BU. Jual BU. Kelepas di angka 200.000. 200.000, teman-teman. Ini farnya udah mewah ya. Zizi plant far ya. 200.000 aja. Ribu aja ya untuk Zizi plant variegata. Nah. Jadi nanti aku bikin judulnya Kaina BU gitu. Iya, Kaina BU. Cepat habiskan gitu. Ini apa ya? Ya, itu aja. Oke, udah, Kak. Itu beromak far enggak, Kak? Lagi di itu ya? Jangan, ini belinya mahal. Oh iya, benar. Nanti kita stres orang-orang dengar harganya. Wih, sekarang pingsan. Udah. Benar-benar. Apa? Ini aku nggak tahu ya, entah ini kujang, entah ini epic. Nih, aku kasih tahu nih, ada yang daunnya udah pecah apa ya, Kak? Nih teman-teman, daun barunya mewah dan dia sudah pecah. 1,5 juta. Berapa, Kak? 1,5. Aku kasih detailnya. 1,5 aja teman-teman. Kenapa, Kak? 1,5. Oke, siap. Ya? Ya, 1,5. Ini nggak tahu kujang atau epip yellow, tapi teman-teman lihat yang begini aja ya, lihat seadanya. Oke. Okay. Banget itu, ini udah siap cacah ya. Siap cacah. Udah rimbun banget, ini udah kemana-mana. Tuh, dan dia itu teman-teman ya, keluar lagi loh tunas-tunasnya. Tuh, cantik banget. Oke.
Oke, 1,5. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke ini aku punya King of Spade tapi ini hanya contoh. King of Spade Haji Uli. Anthurium ya. Anthurium. Ini 1,5 juta yang sebesar ini. 1,5 ya. Kalau yang seukuran ini di angka 650.000. 650.000. Tapi bukan ini barangnya karena ini koleksi pribadi aku. Oke. Okay. Tapi contohnya adalah ukurannya. Benar. Kira-kira sebesar ini. Betul. Dengan harga segitu. Jadi teman-teman japri aja nanti bisa minta fotonya langsung ya, yes. Pas Kakak di kebun ya, Kak. Betul. Nah, ini aku punya, ini aku alokasi apa gitu namanya ya? Nah, ini aku nggak tahu nih. Aku lupa. Lupa ya? Ini 200 ribu. 200 ribu ya, teman-teman. Nah, masih langka katanya ini. Betul. Memang aku lihat emang nggak ada. Nggak ada. Nah, ini apa? Anthurium. Apa sih dia? Germany ya? Far. Nggak tahu. Kalau Far iya. Uh-uh. Tapi ID-nya apa, nggak tahu, ini juga keras banget. Iya. Iya. Ini tadinya gondrong, terus sama pembelinya katanya kemakan apa gitu, kemakan apa nggak ngerti, terus ya udah aku beli. Oke, ID-nya kita itu ya teman-teman. Skip dulu. Apa nih Kak, berapa? Ini aku lepas di angka 300.000. 300.000 ya. Tapi udah ketahuan terangnya. Jelas ya. Oke. Oke. Masih banyak lagi. Ini Jan Belvarnya juga banyak loh. Itu Jan Belvar boleh ini, boleh nyolong, boleh dikasih. Boleh. Boleh dikasih. Peru, 3 daun berapa nih Kak? 3 on the way 4. OTW ya. 4 ya, berapa nih Kak? 150.000. Tuh, 150.000 aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau jual lagi juga bisa banget ya. 150.000 cantik loh. Dan cepat banget ya Kak. Iya. Peru tuh. Banget nani ini. Ini apa nih Kak? Nih kalau ada bunda-bunda subscriber dari Chris Bell Official. Ini ada silangan nih dari Pak Greg. Apa tuh Kak? Madam Suroyo. Madam Suroyo ya. Teman-teman. Bawa anak ya. Bawa anak. Tuh. Berapa nih Kak? 2 juta. 2 juta rupiah ya. Ini subur banget. Ini udah anak kedua. Anak kedua ya. 2 juta rupiah Madam Suroyo original ya. Iya, original from ini apa? Cantik banget. Aduh, aku ini ID-nya aku lupa ya. Ini kalau mau japri aja ya, aku nanti make sure ID-nya sama harganya. Berarti screenshot aja ya? Iya, screenshot. Ini cantik banget, ini aslinya cantik banget teman-teman. Cantik banget. Apalagi gedenya. Cantik banget sumpah. ID-nya masih itu ya, lupa ya. Lupa aku. Udah mungkin gitu aja kali ya, yang ini aku ini beli. Apa nih Kak? Ini masih banyak loh sebenarnya. Ini Velvet Moira. Anthurium. Velvet Moira, mana sih Velvet Moira? Ini ya. Screenshot aja ya. Oh bukan yang ini, ini Pterodactyl X Clarinervium. Oke. Okay. Ini adalah silangan ini sama ini. Oke. Okay, jadilah ya. Ini. Nah, tuh nanti kalau udah gede cakep dia. Cantik banget ya. Harganya Kak? Ini aku lepas di angka 200. 200.000. Ini si klarinernya aku lepas di angka 300.000. 300.000. Ini daunnya udah besar ya. Iya. Gitu. Wow. Ini kalau ada yang mau ini diambil ya. Pterodactyl. Ini di angka 2 juta. 2 juta rupiah ya. Tuh, teman-teman. Ini aku punya Black Mamba enggak dijual. Kayak aku Kak, aku gak mau tinggal satu. Ngapain susah sebut, soalnya sebut ya? Nah ini ada papi. Ini X atau? X. Papi X apa aku lupa. Ini juga sebenarnya udah dibeli sama temanku yang di Medan, adikku Johannes. Ini di angka 1,9. 1,9 ya. Ini cakep, gede cakep banget. Papi X ya. Dan dia black. Iya benar. Cantik Black banget. Beauty. Gitu kayak aku Black Beauty. Ya udah gitu aja. Oke. Okay. Udah Kak, yakin enggak ada lagi? Ini tadi ya Kak ya? Sama Dorayaki bukan sih? Ini apa ya? Aku lupa ya apa ya? Lucu banget sih Anthuriumnya. Enggak tahu nih aku di ini disumbah sama donatur. Lupa aku. Screenshot aja teman-teman nanti diapin aja. Oh iya, ini kalau ada yang mau kemarin yang ini aku beneran dikasih.
Jadi kalau aku dikasih aku nggak akan ini dikasih serius. Seriusnya aku dikasih, kalau dikasih orang aku nggak akan jual karena ini buat katanya buat pabrikan Bu Ina nanti pada saat Ibu Ina udah nenek-nenek gitu. Oke, ya betul. Kesannya tua banget gue. Bener. Nah ini di screenshot aja kalau mau, banyak sih kemarin aku lihat. Ntar dicariin ya kak. Makanya ya. Aku dikasih karena banyak. Panian kayak. Panian sendiri biasanya gitu kak. Gitu oke, udah nggak ada lagi. Oke. Makasih banyak ya Kak Ina atas waktunya. Sama-sama. Udah dijamu. Sekarang kita juga jadi tahu nih harga terbaru ya. Ini pasti terbaru kan terbaru. Kak? Terbaru di Mau Dong Mie ya. Stress. Harga stres, harga BU, harga semuanya lah pokoknya. Jadi teman-teman jangan lupa yang berminat langsung aja japri atau DM Instagram ya. Pokoknya langsung hubungin aja Kak Ina ya. Oke, makasih banyak ya Kak atas waktunya. Semoga sukses selalu sama-sama. Dan berkah ya salam untuk sehat. Salam ya, sehat-sehat semuanya. Oke. Biar pada banyak duit. Amin. Biar bisa belanja. Amin. Oke, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video.